Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Arisa Zayla, dan sekarang kita meluncurkan Minecraft di Desaiman. Yeay, seperti yang kalian lihat, magical crops yang kemarin aku tanam sahabat sudah tumbuh. Tuh lihat, lucu banget ya, yang dye seed dia warnanya ganti-ganti gitu. Dan yeah, let's go. Yo, wow. Aku injek jadi gitu deh. Coba yuk kita. Oh, kita dapat apa? Coba lihat. Kita dapat dye seed dan dapat essence of dye, terus dapat art seed juga ya. Kita tanam ulang yuk, tanam lagi. Terus dapat essence of nature. Terus nanti hasil-hasil dari magical crafts ini kayak essence of dye, essence of art bisa kita craft lagi, sabar lucu ya. Yaudah. Oke, kita ambil essence pole seed-nya. Terus kemudian apa sih tadi yang kurang? Oh, ini dia dapat water seed-nya 2. Lucu ya. Lucu. Okay, now mau bikin medallion untuk nge-team kucing. Jadi hari ini kita mau ngapain sabar? Tengok dulu. Mau promo hashtag dong. Mentok-mentok. Mau promo hashtag. Kalau kalian suka sama series ini, always jangan lupa untuk like, share, dan komen pakai hashtag sebarkan Desaila Generasi Kreatif. And semangat Jumat, karena hari ini hari Jumat. Sekarang kita lihat dulu caranya gimana bikin medallion untuk ngetem kucing. Coba kita lihat medallion. Ya, ini dia caranya. Oh, butuh leather. Oke, kayaknya udah ada. Iya, kebetulan banget tadi aku habis panen, habis ternak apa namanya? Ternak sapi. Sabar, tau gak sih waktu aku lagi mancing, aku tuh mancingnya di sini entah dia dapet yang aneh-aneh, dapet seaweed, terus dapet toilet, terus dapet roti bakar juga, kocak banget kan ya. Coba kita cobain toiletnya di sini. Pluto, awas mau masang toilet. Kocak banget. Apa katanya? Effort fart. Ew. Oh no. Iu, but ya udahlah ya. Nanti kita bikin kamar mandi. Jadi kita biarkan saja toiletnya di situ. Terus aku juga dapat piring dong, sabar pacak banget ya. Okay, sekarang kita mau ambil ikan yang sudah dimasak. Kira-kira ikannya udah matang apa belum? Belum. Yaudah, kita masak di sini aja yuk. Masak di furnace aja. Pakai kompor tradisional, masih pakai minyak tanah. So, udah jadi belum? Yeay, udah jadi ya. Yuk. Jadi sekarang ayo kita cari korban. Korban cari kucing lucu yang akan kita pet. Kita ke daerah lavender biome. Ke biome apa sih itu namanya? Pokoknya yang lavender gitulah, aku lupa. Ada tiny brand sekali ya, sabar maafkan, dan maafkan juga kalau suara aku serak-serak. Kayak bakalan lucu deh sabar kalau misalnya di rumah pohonnya kita taruhin fairy-fairy gitu yang hampir aja. Kita taruhin fairy-fairy gitu kan rame ya. Ostrich, I'm in love and an ostrich. Jadi inget Ali Shadow Lady. Jadi inget Shadow Crop. Hampir jatuh sabar. Kita cari kucing, di mana sih kucing? Itu malahan kucing saya beneran yang meong-meong. Kita cari, coba aku mau dengar suara kucingnya dulu. Meong. Push. Malahan meng aku beneran yang datang sabar, kocak banget sih. Bukan meng kamu, maksudnya meng di Minecraft. Dia pergi lagi. Tikus, ini tikus atau oh ada Mickey Mouse. Oh, pas banget tuh ada meng. Tuh. Ip, yay, dimakan ya kita. Kasih dia medallion. Huh, yay. Cuman sekali ngasih ikan terus dia langsung takluk gitu, cela. Penakluk kucingnya. Meng, diam dulu, Meng. Mau kasih nama kucing, aku mau kasih nama dia. Peter. Makasih yang udah kasih nama. Dan kalau kalian punya ide nama, ayo dong sabar. Saja yes, komen. Kita bawa kamu pulang. Okay, kita bawa dia pulang supaya dia bisa ketemu keluarga baru. Ada Pluto, Cilok, dan yang lain-lain. Kocak banget bawa kucingnya di situ, di leher. Gaya baru. Enggak, dari dulu juga. Diam sini dulu, aku mau buka pintar. Come here you Mr. Peter Peter. Go anywhere. Yay. Kamu jangan kemana-mana, udah diem aja di situ. Ayo kenalan sama Cilok, Cilor, dan Pluto. Sekarang aku mau bikinin dia apa sabar? Bed. Gimana caranya bikin kitty bed? Oh, pakai black wool dan iron ingot, dan bisa kita warnain juga. How cute. Terus kita bikin litter box-nya juga. Litter box.
Oh, jangan pakai sand. Ayo kita ke atas, pitter-patter. Oke, jadi terus kemudian kita warnain seperti itu. Yay, terus kemudian kita bikin bola. Belum. Bola, jadi litter boxnya mana tadi Mr. Peter Butter yang marah-marah sama saya. Oke, kamu sementara di sini aja dulu tinggal. Oh, Mr. Peter Butter lagi ngobrol sama Pluto. Taruh di sini. Tuh litter boxnya. Terus tempat tidurnya awas deh Pluto aja yang di situ Pluto. Oke, kita taruh di sini coba. Yah, lah warnanya begitu doang. Kocak. Tuh, kita kasih makan dia pakai susu, susu murni nasional, susu murni dari Lembang, susu murni dari Desa Ilan deh. Hari ini random banget ya Desa Ilan. Gak apa-apa lah ya sabar. Yang penting kalian suka dan tetap semangat nonton videonya. Dan it's almost night. Jadi minta ya. Nih, Peter, makan kamu tuh. Eh, good morning, Saber dan binatang-binatang kesayanganku yang lain, bebek-bebek yang lain. Today, hari ini aku pengen bikin cookie jar, maybe. I don't know. Oh iya, kita bikin sushi. Bikin sushi, Saber. Ayo kita lihat gimana caranya. Oke, aku butuh seaweed, rice, ikan. Gak jadi, ah males. Aku mau bikin, oh iya aku mau nangkap ikan aja. Ah, mau ditaruh di mana? Oke, aku mau bikin 3. Dan aku nggak tahu mau ditaruh di mana aja. Sekarang kita ya coba ke tempat biasa kita mancing. Ini perasaan kok random banget ya di Thailand. Gak apa-apa ya Saber. Yang penting kalian suka kan. Tetap semangat Jumat kan. Tetap apa Saber. Oke, sekarang kita mau ambil ikan. Wow, ada ikan-ikan gede. Ini bisa diambil nggak sih? Kalau ikan yang kayak gini bisa diambil nggak sih? Cobain yuk. Hey, loh, saya malah ngambil air. Gimana sih? Ah, susah. Kita ambil ikan-ikan yang kecil-kecil. Tuh ada yang warna kuning lucu. Cobain. Dori, bukan Dori. Yay, aku mau kasih nama dia Berry. Lucu namanya, makasih yang udah kasih nama. Terus kemudian, loh, mana ikannya? Oh, itu dia sama Berry, Bu. Oke, dapat Berry. Terus ambil satu lagi kali ya, Saber. Ya, satu lagi lah. Biar pas sepasang gitu cowok sama cewek. Mana ya? Ah, itu yang warna yang merah. Lucu. Sini. Kacu, yay. Kok gak bisa dikasih nama? Oh, bisa deh. Aku mau kasih namanya dia Mimi. Yeay, makasih yang udah kasih nama. Aku suka banget. Yeay, ada lope-lopenya. Oke, sekarang kita pulang. Karena udah cukup kita ambil 2 ikan. Terus nanti kita lepas di kolam Saber. Oke, coba kita taruh di sini. Kita lepas supaya gajah gak mati. Oke, Mimi. Diam di situ ya, jangan kemana-mana. Jangan hilang maksudnya, jangan kayak Dori. Entah kemana sih Dorinya hilang. Berry, kita taruh di sini. Coba yuk, bisa gak sih taruh di sini? Loh! Oh no! Kocak banget. Oke, fine. Duh, maksa ya. Gak apa-apa, udah gitu aja. Sekarang aku mau bikin cookie untuk nemenin ngegalau sambil nonton TV ya. Kita bikin cookie jar. Dulu butuh iron, butuh cookie, dan butuh redstone. Yeay, untungnya ada kokoa dong. Oh ya, waktu itu dari pas episode 2 ya, kita ngambil kokoa. Kita bikin cookie-nya dulu. Dapat berapa cookie-nya? Dapat 8. Yay. Terus kemudian taruh di tengah. Terus di paling bawahnya redstone, terus kemudian iron ingot dan di pinggir-pinggirnya kita taruh bola. Jadilah cookie jar. Hey, sekarang kita taruh di sini buat nemenin nonton. Ikan kita pindahin deh Saber ke sini di dekat workbench ya. Ikan Berry. Oke, perfect. Now, aku bisa taruh cookie jar di sini. Oke, yay, perfect banget ya. Oke, sekarang kita taruh kue-kuenya. Lucu banget deh kuenya. Tuh, ada banyak kan. Yay. Oh, lucu ya. Sumpah lucu banget. Oke deh Saber, sampai di sini dulu ya main Minecraft di Desailand. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan pakai hashtag yang aku jamin kalian sudah hafal banget. Salam generasi kreatif, sebarkan Desailand dan semangat Jumat. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Salam generasi kreatif and bye-bye.